Okey, semua ayam dicampur dengan sayur sawi sudah siap. Okey, tontonlah video saya ni sampai habis. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe, guys. Terima kasih. Hello semua, selamat petang. Berjumpa lagi kita di dalam channel saya, Sempulut Umai Channel. Nah, di sini ada sawi manis dan ayam. Isi dia yang saya sudah potong kecil-kecil. Saya akan campurkan dengan sawi. Kita masak yang simple saja, yang mudah saja. Bahan tumis yang saya gunakan, halia dan bawang putih, dua saja. Mudah saja, cukup simple. Okey, bahan lain nanti saya akan tunjukkan di dalam perjalanan video saya ini. Okey, stay tune. Lepas ni saya nak start memasak. Okey semua, saya nak start masak. Hidupkan api. Panaskan kuali. Masukkan sedikit minyak untuk menumis. Saya masukkan halia dulu. Nah, kuali ini tadi saya sudah panaskan terlebih dahulu biar tidak lama. Masukkan bawang putih, dua saja bahan-bahan tumis yang digunakan. Cukup simple. Okey, stay tune semua. Kita nak biarkan bahan tumis saya ini naik bau dahulu ya nanti. Baru saya akan masukkan ayam saya terlebih dahulu. Stay tune. Okey semua, bahan tumis saya dah keperang-perangan ataupun naik bau. Saya terus masukkan. Ini dia isi ayamnya. Tumis dahulu, biarkan ayam ni melecut dan mengeluarkan airnya. Okey, stay tune semua, biarkan ayam ni melecut dulu dan mengeluarkan airnya. Okey semua, tengok isi ayam saya sudah mengecut. Saya akan masukkan sedikit air. Apa yang banyak sedikit dah. Okey. Saya akan masukkan perasa tambahan saya, sos tiram. Serbuk lada. Campurkan dengan perasa. Saya gunakan perasa Maggi secukup rasa, satu sudu.
Oke, semua stasiun persiapkan mendidih dahulu ya. Oke, di sini saya akan masukkan. Ini dia sayur sawi manis dan saya akan masukkan untuk kewangian dia. Ini dia minyak bawang putih. Oke, untuk kacau. Oke, simple saja. Sedikit lagi masaklah ni. Oke, stay tune. Oke semua, ayam campur dengan sayur sawi manis sudah siap. Tutupkan api dan saya akan masukkan di dalam ini dia bekas sayur saya tadi. Oke, nah ini dia yang simple saja untuk hari ini. Ayam dimasak campur dengan sawi manis. Oke, ini sajalah untuk hari ini kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe Sempulut to my channel. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye. Mantap.